Nu Kerlasis Nu Jakarta Pusat serahkan donasi kebakaran di Petojo Selatan. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama, NU Kerlasis Nu Jakarta Pusat menyerahkan donasi untuk korban kebakaran di Petojo Selatan Jakarta Pusat. Adapun dana donasi yang diserahkan sebesar Rp5.450.000 diserahkan secara simbolis kepada Ketua RW 08 Eka Wahyu Lesmana, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kami dari NU Kerlasis Nu Jakarta Pusat, PC NU Jakarta Pusat, bersama para tim dari NU Kerlasis Nu Jakarta Pusat, saat ini berada di lokasi kebakaran di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Alhamdulillah, kami ikut berpartisipasi untuk membantu meringankan korban kebakaran di wilayah sini. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar sini. Donasi ini kami berikan nanti dalam bentuk bahan material untuk pembangunan. Nanti kami serahkan dalam bentuk barang, ini secara simbolik kami berikan kepada Bapak RW selaku penanggung jawab posko utama di sini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kami tidak bisa memberikan yang lebih. Tapi kami tetap upaya untuk melakukan yang terbaik buat Bapak. Mohon maaf. Terima kasih. Nilainya Rp5.450.000. Kami akan terus melakukan campaign untuk kebakaran ini. Saat serah terima, Ahmad Subandi berharap donasi yang berasal dari Lazis Nu Jakarta Pusat tersebut dapat membantu para korban kebakaran ini. Semoga bisa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin, harapnya. Turut Hadi Gus Syaifuddin selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat menambahkan bahwa di masa yang sulit seperti ini, semua elemen harus bergandengan tangan untuk saling membantu. Momentum musibah kebakaran ini adalah suatu kesempatan untuk kita tetap saling peduli.